بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. وقال الله تعالى في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Dan bersabarlah kerana sesungguhnya Allah tidak mensia-siakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Sadaqallahul Azim. Pertamanya, marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada tengah hari ini dapat kita bertemu. Dalam surah Hud ayat 114, Allah pernah menyebut wa aqimis salat tarafain nahari wa zulfan minal lail innal hasanati yudhibna sayyiat dhalika dhikra lidhakirin. Dan dirikalah solat pada dua sisi petang, yakni pagi dan petang, subuh, zuhur dan asar, dan juga pada permulaan malam, yakni maghrib dan isyak. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan kejahatan-kejahatan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang beriman. Sadaqallahul Azim. Ayat ini adalah satu ayat yang nak menceritakan pada kita manusia kena fokus kepada dua benda. Pertama, mendirikan solat, kerana solat itu adalah benteng yang sangat kukuh untuk mengelakkan manusia daripada gangguan kanan dan kiri. Sebab kita lihat bahawa fokus akan hilang apabila kita selalu terpengaruh dengan gangguan yang berada dan berada di kanan dan di kiri kita. Solat mengajar satu falsafah. Falsafah solat adalah dinamakan takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan kita ingat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebenarnya orang lain walaupun tak solat dalam agama lain, mereka yang brilliant akan buat dipanggil meditasi, tuan-tuan. Tuan-tuan bukalah mana-mana buku Mak Saleh yang mereka cerita. Tony Robbins ke? Tuan-tuan buka John Glaxman, John Maxwell. Tuan-tuan bukalah buku yang ditulis oleh Anthony, apalah, semua buku-buku mereka ni. Mereka tidak pernah lari daripada memberikan cadangan. Orang yang brilliant, dia akan buat dipanggil meditation. Sebab mereka tak percaya dengan iman dan Islam, jadi mereka tak solat. Tapi dia kata mesti allocate
beberapa waktu untuk kosongkan pemikiran daripada ingat masalah, problem dan semuanya. Sebab bila kamu selalu bermeditasi, kamu kosongkan pemikiran kamu untuk mengelakkan daripada dunia masuk ke dalam jiwa kamu. Kejernihan jiwa akan datang masa itu. Masa jernih itulah kamu baru boleh buat keputusan dengan bijak. Tuan-tuan, Islam dah ajar lama dah, tapi tak ada siapa explain apa ruh solat sebenarnya. Ruh solat adalah mengosongkan diri daripada ingat seluruh gangguan yang mengganggu kamu daripada fokus kepada Allah. Kita praktis 5 kali sehari. Sebab tu tuan-tuan, to be perfect, to make perfect, praktis tu ya. Orang pergi gym tiap-tiap hari 20 minit untuk naikkan muscle pun boleh jadi muscle. Jaga makan, jaga senaman, 5 kali seminggu pergi gym, rehat 2 kali sahaja, ambil masa setahun untuk buat muscle pun jadi. Solat hari-hari dibuat 5 kali sehari. Sepatutnya manusia Islam yang paling fokus, dia tidak akan terganggu dengan urusan kanan dan kiri. Dia tak akan mudah lalai dengan apa yang dia hadapi. Sebab tiap-tiap hari dia bukan saja mengada Allah, dia memfokuskan diri untuk Allah. Walaupun tak lama 5 minit, tapi praktis make perfect tuan-tuan. Tapi kalau kita tanya diri kita, sembahyang kita macam mana? Allahu Akbar. Masa tu betul-betul kosong ke pemikiran ke? Hanya ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya mengharapkan, ya Allah, ni aku nak jumpa-Mu ya Allah ni. Terima kasih kerana Kau bagi aku mengadap dan Kau tak pernah jemu menerima aku sebagai tetamu-Mu ya Allah. Ya Allah, hari ni tak tahu apa nak jadi, pening kepala, banyak benda. Dengan awal tahun ni yuran banyak ya Allah. Aku pun tak tahu nak buat apa, cuma berserah pada-Mu ya, bagi jalan ya Allah. Kita ada benda tu. Etis tak ada benda tu. Wa tarju minallahi ma la yarjun. Kamu harapkan Allah, mereka tidak ada Allah. Sebab tu solat ni benda besar. Sebab tu solat tu namanya hadiah. Ada satu buku yang sempat saya semak. Rehatkanlah dirimu dengan solat. Kita kalau serabut tak solat dah. Ada orang tu, dia serabut dia tak solat dah. Kenapa tak solat? Serabut. Nabi ajar, serabutlah solat. Sebab kamu boleh rehat. Kamu ambil masa. Take 5. Relax sekejap. Kosongkan pemikiran. Jangan ada gangguan. Tak nak ada distraction. Distractor pun tak ada. Kamu hanya fokus pada Allah. Sebab tu jiwa orang Islam sepatutnya kuat. Tapi kenapa? Solat tidak begitu. Sebab orang memberi falsafah solat silap. Orang kata semayanglah. Kita tak semayang, itu Allah Ta'ala marah kita. Tuan-tuan, kalau sembahyang, betul. Kalau kita tak sembahyang, Allah marah kita. Sembahyang ni, kan orang pernah sebut, sembahyang ni ambil pada perkataan, sembah dewa yang. Dulu ada satu dewa yang sangat perangai, sangat bengis. Jadi, nak jaga supaya dewa tu tak marah, maka kita sembah dewa yang. Orang dululah. Maka bila tak sembah dewa tu yang bernama Yang, dewa tu akan mengamuk. Ni zaman dulu. Itu asal perkataan sembah Yang. Sembah dewa Yang. Tak apalah kita ambil perkataan tu kerana dia sudah pun diislamkan perkataan tu. Sembah Yang. Tapi kalau kita sebut solat, lagi real. Solat connecting. Hubung. Kenapa kamu solat? Bukan pasal Allah Ta'ala marah. Kamu tak solat. Sebab tanda Allah Ta'ala tak marah, Allah Ta'ala, dia tak marah dalam bentuk turunkan bala, tapi dia marah dalam bentuk tidak reda, itu lain. Orang tak semahyang pun rezeki dia sama ya.
Orang tak solat pun rezeki dia lebih banyak daripada orang solat. Jangan tuan-tuan kata tak sembahyang rezeki sempit. Tak ada. Hak tak sembahyang lagi rezeki banyak. Tim gotong sembahyang kan tuan-tuan? Tim gotong solat? Tak. Ananda Krishnan? Tak. Kaya. Kan? Tony Fernandez? Tak. Kan? Mereka-mereka yang tak mengada Allah, syirikkan Allah pun Tuhan bagi rezeki. Yalah ustaz, Tuhan bagi rezeki tapi tak reda. Saya sebut tadi, Allah tidak reda kepada orang tidak solat. Allah tidak reda kepada orang yang tidak Islam. Tapi Allah tidak pernah menzalimi walaupun kamu tidak solat. Allah tak pernah kata sebab kamu tak solat rezeki kamu sempit, tak ada. Yang Allah nak bagi tahu, solat tu bukan untuk aku. Solat tu hadiah untuk kamu. Kamu nak cari sesuatu, cari dalam solat. Kamu nak tenang balik, tenang dalam solat. Sebab tu siapa pun tuan-tuan, tanyalah siapa pun yang hebat-hebat. Yang move lah, yang bergerak. Tapi duduk saja jangan tanya, duduk saja memang tak penting pun solat ni. Tapi hak sentiasa move ke depan, sentiasa bergerak ke depan. Dia mesti ada ambil sedikit masa untuk renung sekejap. Sekejap. Bagi aku masa 5 minit, aku nak fikir sekejap. 5 minit itu dalam agama Islam, kita mengada Allah. Sebab kita ada dua side. Satu, kita side mengadu dengan Allah. Yang kedua, dengan kita duduk berfikir sejenak tu, ada banyak ruang. 5 kali sehari praktis, sepatutnya orang Islam lebih hebat. Sebab tu ayat ni cerita wa aqimis solat tarafin nahar wa zulfan minal lail. Dirikanlah solat 2 waktu siang dan di awal-awal malam, maghrib dengan isyak. Di waktu siang 2 waktu itu di subuh, zuhur dan juga di waktu asar. Menghadaplah Allah. Sebab bila kamu break sekejap, kamu sempat berfikir, kamu ambil wuduk bersihkan jiwa, dia datang package. Kamu bersih, kamu ada tanda sujud, kamu orang yang hubung silaturahim, semua package ada dalam tu. Yang paling mustahak, Allah. As-salatu imaduddin, dia ada tiang. Tiang tu menyebabkan bila datang saja unsur-unsur jahat, akhirnya dia kata, dah. Aku ni aku tak buat. Bila ada tiang, aku tak campur bab ni, tak maaf. Bila ada tiang, datang saja gangguan, maka dia dapat pertahankan diri. Tuan-tuan, marilah kita anggap sembahyang tu hadiah. Didiklah orang, solatlah tu hadiah Allah Ta'ala. Adik, kenapa mak suruh sembahyang, kenapa abah suruh sembahyang? Sebab sembahyang tu hadiah. Rugi orang tak ambil hadiah. Ni Allah Ta'ala bagi pada kita untuk jalan kita bersihkan diri kita, untuk jalan mendapat ketenangan, untuk jalan kita solve our problem. Best tuan-tuan. Batu orang yang solat dan buat sesuatu dia hebat. Tapi kalau solat tak buat sesuatu, macam itulah, tak ada apa. Itu beza. Dan disitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut, Allah cerita lagi dua perkara. Kedua adalah innal hasanat yudhibna sayyi'at dhalika dhikra lidzakirin. Buatlah kebaikan, Allah suruh bergerak untuk buat kebaikan, pasti kejahatan akan terhapus. Tuan-tuan, apa tanda orang tu baik? Tanda orang tu baik bukan kerana dia tak buat jahat. Tanda dia baik, dia selalu berusaha untuk buat baik walaupun dia masih lagi belum sempurna, belum lagi baik sepenuhnya. Dia sedang berusaha untuk menjadi lebih baik, tuan-tuan. Orang kita anggap baik tu duduk saja. Baik ni duduk dan tak buat jahat. Islam anggap baik ni walaupun kamu masih jahat, kamu berusaha jadi lebih baik. Tu Islam anggap. Ayat ni turun dalam surah Hud ayat 114 ni, turun ada sebab nuzul dia. Sebab nuzulnya adalah seorang budak laki-laki di zaman Nabi, dia cium satu perempuan. Jahat tak jahat tuan-tuan? Dia bukan cium bini dia, dia cium anak dara orang. Dia cium anak dara orang, dia main jumpa Nabi tuan-tuan.
Cuba ada budak di luar sana, mai ke masjid, bagi tahu kita, Pak Imam, saya baru cium anak darah Pak Imam. Kena perambat tak tuan-tuan? Itulah keadaan dia. Budak ni pergi bagi tahu Nabi Rasulullah, aku baru tercium satu perempuan. Persoalannya kenapa Nabi, kenapa dia berani mengadu ke Nabi? Sebab dia tahu Nabi ni orang positif. Nabi tak akan judge di awal. Nabi tak akan terus jatuh hukum. Nabi mesti bagi jalan keluar. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang buat silap di zaman Nabi berani mai jumpa Nabi? Ma'iz bin Malik mari mengadu, ya Rasulullah, inni zani, aku berzina. Kenapa dia berani mengaku? Sebab dia tahu Nabi takkan maki hamun dulu. Pattern kita, orang mai mengadu masalah, hamun dulu. Awak yang hamangkak sangat. Awak lah bodoh sangat, awak badigul so'ak sangat. Ham buat kejam datang pun, ham tak tahu kan neraka tu. Tak ada bahasa tu di Nabi. Bila Ma'iz bin Malik mengadu Rasulullah, inni zani, aku berzina. Nabi kata, ai, macam mana zina tak kot? Kot, tak tak kot, kot silap kot. Nabi nafi lagi, deny lagi. Nabi nak ambil kaedah, orang tu tak bersalah. Dia tak boleh dianggap bersalah. Sampai dia dibuktikan bersalah. Allah. Tak judge dulu. Budak ni, picum perempuan, dia mai jumpa Nabi. Nabi tak pelakong kepala dia. Nabi tak terus ambil, pak, awak bengok kan? Nabi terus diam. Macam mana penyelesaian dia? Allah turun ayat ni. Wa aqimis solah tarafain nahar wa zulfan minal layl, dirikanlah solat daripada waktu siang dan malam. Innal hasanat yudhibna sayyi'at, buatlah kebaikan, kejahatan yang akan menghapuskannya. Buatlah kebaikan, nescaya akan hilanglah kejahatan yang kamu buat. Budak ni dengar, dia pernah buat silap. Yang dia kena buat sekarang, kena buat baik. Kena buat baik. Budak silap dengan kita, kita suruh dia buat baik. Adik-adik kena buat baik. Ni, buat kerja ni. Budak yang pernah silap, suruh dia buat baik. Macam mana nak suruh dia buat baik? Kita kena bawa dia untuk buat baik. Dan kita kena suruh dia untuk merasai kebaikan. Susah tak susah dia nak istiqamah dengan baik? Susah. Sekali tu dia boleh berubah ke? Tak. Sebab tu dia suruh buat baik selalu. Tuan. Jangan kata orang lain. Sayalah saya ambil diri saya. Kalau orang tak bagi ruang buat baik. Orang kata, ustaz, kita buang pada kuliah. Semua pakat ambil tindakan yang sama. Sebab kononnya saya ada buat benda silap. Tak bagi second chance pada saya. Semua orang buang. Kuliah semua buang. Betul fitnah saya. Saya pun kena buang kuliah. Saya nak buat apa? Tuan-tuan. Saya akan jadi makin baik atau jadi makin akan jahat? Sebab ruang baik orang tutup dekat saya. Lalah saya perlukan dana untuk hidup. Saya pergi masjid ni orang tak terima. Saya pergi surau ni orang kata, tak ustaz, tak boleh. Saya cuba cari jalan untuk jadi baik. Orang tutup semua ruang. Pergi masjid orang halau. Agak-agak saya nak cari siapa tu. Saya sendiri boleh cari kejahatan. Kalau orang tidak membawa saya ke arah kebaikan. Saya yang agak selamat ni, ayah saya selalu bersyukur. Almarhum ayah saya selalu bersyukur. Dia kata, syukurlah abang. Abang buat kerja, kerja tu ibadah dah. Ayah lega banyak. Abang pi kuliah. Di kuliah tu boleh duit. Di kuliah tu boleh sampai agama ke orang. Dua benda. Rezeki abang duk tentu, kebaikan abang pun duk tentu. Yang duk takut sekarang ni, abang tak ada ruang baik tu. Tapi abang dapat rezeki di mana? Abang pergi kerja hotel. Saya pernah kerja hotel, tuan-tuan. Bahagian kitchen. Bukan duduk di Melayu kitchen. Tak duduk di Malay kitchen. Saya duduk di La Farfalla kitchen. Itu restoran Itali. Tuan-tuan sebut arak jenis apa? Saya boleh sebut kat tuan-tuan. Red wine, white wine. Macam-macam yang mereka bubuh dalam bekas itu. Untuk dimasakkan daging tadi, mesti letak white wine, mesti letak champagne. Saya yang bakar benda tu dulu.
Kenapa saya boleh involve dengan benda tu? Senang saja, sebab zaman tu ruang bekerja hanya di situ. Cuba bayar orang tutup banyak ruang kebaikan. Marilah kita buat kebaikan yang banyak, insyaAllah. Buka ruang orang jadi baik. Yang jahat kita convert supaya mereka jadi baik. InsyaAllah, dunia ni akan lebih baik. Kita takkan buatlah nanda geleng kepala. Apa nak jadi orang Melayu ni? Apa nak jadi anak muda kita? Apa nak jadi tu? Pasal kita tutup ruang baik yang duk ada, tuan-tuan. Buka sebanyak-banyaknya. InsyaAllah saya berhenti kat tu dulu, kerana masa sangat mencemburui kita. Dan terima kasih kerana tuan-tuan masih duduk dalam kekuatan iman dan Islam. Bukalah ruang yang banyak, insyaAllah, dengan kebaikan. Allah akan bantu kita untuk jadi lebih baik, insyaAllah. Saya berhenti kat tu dulu, insyaAllah. Di tengah sana ada tabung untuk sekolah, tuan-tuan. Dan hari ini adalah Jumaat pertama tahun 2018. Mari kita kuatkan semangat kita, tuan-tuan, untuk jadi orang lebih baik. Sebab 2018 bagi saya tahun untuk Islam, tahun untuk naikkan agama, bukan tahun untuk kita hipokrit, cerita banyak, condemn orang, kritik orang, jatuh ke orang, tolak tepi semua tu. Tahun ni adalah tahun untuk kita naikkan Islam, kembali berada di atas, dengan syarat tuan-tuan kena bersama buat kerja tu. InsyaAllah kita akan bersama. Dan di tengah sana tuan-tuan jangan lupa ada tabung untuk sekolah dan juga tabung untuk dakwah, tuan-tuan. Kami gerakkan tabung itu untuk bantu guru-guru hafiz ini, hafizah, ustazah-ustazah ini, dan juga tujuan untuk melancarkan lagi dakwah yang kami sedang buat, insyaAllah. Bantulah tuan-tuan. Terima kasih banyak atas sebarang bantuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.